Assalamualaikum, halo sahabat pecinta sinetron SCTV. Kembali lagi di channel Senja TV yang akan mengulas alur cerita dan cuplikan sinetron Takdir Cinta yang kupilih untuk episode nanti malam, yang pastinya akan lebih semakin seru dengan pembahasan kelanjutan alur ceritanya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi kalian semua yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol like dan subscribe terlebih dulu. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari channel ini. Di episode nanti malam, Jeffrey datang ke rumah sakit untuk memastikan jika memang benar Michael sudah meninggal. Karena dari penjelasan dari Novia bahwa Michael sudah lama meninggal, sehingga Jeffrey menanyakan langsung kepada perawat rumah sakit. Di lain sisi, Jeffrey tidak sengaja bersenggolan dengan Novia, yang saat itu Novia juga ada di rumah sakit untuk mengecek kandungannya. Kemudian Jeffrey merasakan pusing ketika bertemu dengan Novia, sehingga Novia mencoba menahan Jeffrey yang saat itu hampir terjatuh ke lantai. Jeffrey merasakan sakit di bagian kepala karena penyakit mentalnya yang dialaminya saat ini. Kemudian Novia segera membawa Jeffrey untuk diperiksa. Di situ dokter mengatakan bahwa Jeffrey mengkonsumsi obat yang harus untuk penyakit mental dan kejiwaan, sehingga Novia terkejut mendengar apa yang dikatakan dokter kepada Novia. Nah, dari situ Novia baru mengetahui jika memang kondisi mental Jeffrey sedang terganggu, karena akhir-akhir ini Jeffrey bersikap aneh dan selalu berhalusinasi, bahkan sering emosional. Kemudian Novia pun bertanya lebih lanjut kepada dokter tentang penyakit yang Jeffrey alami. Dan pastinya Novia pun bakal menemui Sofia untuk menanyakan langsung tentang penyakit Jeffrey, apakah Jeffrey bisa disembuhkan dengan berkonsultasi ke ahli psikolog. Sementara di tempat lain, Bagas merasa prihatin dengan kondisi Tami yang saat ini memiliki satu kaki akibat ulah dirinya. Bagas belum mengetahui jika Tami adalah anak kandungnya. Nah, makin penasaran kan? Jangan lewatkan untuk terus menonton sinetron Takdir Cinta yang kupilih setiap hari hanya di SCTV. Mimin undur diri, wassalamualaikum.